Untuk memasyarakatkan pola hidup sehat, ratusan anggota Fatayat NU di Purworejo mengikuti lomba senam Fatayat di Gedung Kesenian setempat. Senam Fatayat bermanfaat dan baik bagi kesehatan tubuh warga yang rutin mengikuti gerakan senam tersebut. Ratusan ibu-ibu Fatayat NU dari berbagai daerah di Purworejo mengikuti lomba senam Fatayat yang digelar di Gedung Kesenian Purworejo. Lomba senam Fatayat diikuti oleh 30 kelompok senam di Kabupaten Purworejo dan masing-masing kelompok beranggotakan 9 orang. Senam Fatayat diciptakan oleh M. Nur bersama Yayasan Jantung Indonesia dengan gerakan senam khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Senam ini kemudian dikembangkan karena program Fatayat hanya tingkat tataran, yakni penyadaran dan sosialisasi kesehatan reproduksi. Sejumlah peserta mengaku bangga dapat mengikuti lomba senam ini dan mereka tidak mempermasalahkan urusan menang atau kalah. Bagi para peserta, ajang ini dapat dijadikan alat pemersatuan serta menjalin silaturahmi antar anggota Fatayat se-Kabupaten Purworejo. Dengan adanya senam ini ya saya merasa senang sekali, di samping kita bisa menyehatkan badan, bisa juga untuk ajang kita bersilaturahmi dengan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya. Senam Fatayat mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh masing-masing orang yang mengikuti gerakan senam ini jika dilakukan rutin. Salah satu gerakan dasar senam Fatayat yakni menyilangkan tangan dan dilakukan teratur dapat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Tujuannya ini membentuk kader-kader Fatayat NU yang sehat jasmani rohani, tidak melulu kemudian kegiatan di rumah, karena beribadah pun kan juga harus sehat jasmani dan rohani, sehingga perlukan untuk Fatayat. Selain itu juga untuk memasyarakatkan olahraga di kalangan perempuan itu sendiri. Sementara itu, masing-masing pemenang berhak mendapat hadiah uang pembinaan dan tropi dari penyelenggara. Selain senam Fatayat, penyelenggara kegiatan juga menggelar lomba permainan tradisional yakni gobak sodor. Dari Purworejo, Johartoyo iNews melaporkan.